kali ini ditemani oleh sahabat R59 Racing yang ganteng, yaitu Arif. Om Arif, kita lagi mau ngapain nih? Kita kali ini akan unboxing, kalau kata anak muda sekarang, unboxing. Rangka besi. Rangka apa nih, Om Arif? Rangka motor drag, yang rangka satu apa? Honda Sonic, yang satu CB15. CB old. Oke, friend. Jadi kita kedatangan paket. Ya, jadi ini adalah rangka drag bikinan dari disc frame Montiv. Jadi kalian bisa lihat sini. Jadi ini spesial untuk bikin rangka drag. Ya. Nah, saya beli ini harganya itu 4.600 untuk satu paket ini. Dan ini ada dua. Penasaran nggak, Om Arif? Ayo, apa aja? Yang bentuknya mau gimana? Dibuka yang mana dulu nih? Yang mana aja boleh, Om Arif? Oke, yang ini dulu nih. Ya, kita buka dulu. Oke nih, friend, kita udah bongkar semua. Om Arif, gimana? Udah beres semua? Barangnya beres. Udah keluar semua? Iya. Apa aja sih, Om Arif, yang didapetin nih? Yang dapetin frame? Ada frame-nya, ada tangki juga include, dan bracket. Bracket, dan ini ada kleman-kleman bracket ya? Iya. Ini bracket buat two-step dan lain-lain. Betul. Bisa dilihat sih, pengerjaannya menurut saya pribadi rapi banget. Menurut Om Arif rapi gak? Lumayan rapi. Lumayan rapi, rapi ya? Rapi. Oke ya. Semua dan proporsional banget lah. Las-lasannya, ukuran semua. Dan ini tangki juga karena berhubung ini FI, kita juga modif untuk pasang pompanya. Pompa bensinnya di sini. Jadi udah tinggal pasang doang. Di bawahnya. Nah. Oke, dari ini kita dikasih bracket juga. Ini bracket engine. Bracket engine, dan ini bracket buat pegangan. Sepertinya pegangan tangki. Iya, pegangan tangki. Pegangan tangki ya. Iya. Ya. Keren banget, friend. Menurut gue ini keren. Jadi rencananya ini mau kita pasang buat motor Sonic atau GTR, yang satu lagi mau kita pasang mesin di motor CBR old. CBR old 15. Ya. Rencananya mau buat track berapa sih, Om Arif? Waduh, tergantung mekanik itu. Tergantung mekanik ya. Iya. Yang pasti 201 kita mainkan dan 500 meter kita mainkan. Oke. Mantap. Buat kalian yang mau order frame ini bisa hubungin this Modified. Modified. Ya, spesialis untuk frame drag. Yogyakarta. Itu di mana, Marif? Yogyakarta. Yogyakarta ya. Oke. Buat teman-teman, kenapa rangka drag ini kita order? Karena ada perbedaan struktur ya. Iya. Ada perbedaan struktur. Ya, jadi motor drag ini memang dibuat itu ceper, seceper-ceper mungkin agar lebih mudah untuk melakukan start tidak wheelie. Kita bisa lihat, perhatikan di sini. Ininya pendek. Yang aslinya itu lebih panjang. Nah, ini pendek dengan harapan motor itu semakin ceper. Nanti pantengin terus videonya.
Siap. Kita akan bikin video merakit ini satu persatu. Oke, ditunggu part selanjutnya. Ditunggu part selanjutnya ya. Om Arif mungkin ada mau komen, meminta usulan warna buat motor-motor kita nanti. Jadinya menurut kalian warna apa yang cocok buat motor ini? Antara K15 atau Sonic 150? Berikan boleh usulan. Komen di bawah. Komentar. Boleh ya. Komen dong. Boleh dong. Yo, boleh dong, boleh dong, bebas dong. Ya suara terbanyak itu yang kita pilih. Kita akan pilih. Oke, friend. Jadi dari saya itu aja. Ini kita unboxing bawa rangka track ini. Satu lagi alasan saya kasih tahu, ini masih besi, steel, bukan pakai aluminium. Kenapa? Karena kalau kita pakai aluminium, nanti bobotnya itu kurang dari peraturan atau regulasi balapan resmi. Karena target kita adalah mengikuti kejuaraan resmi. Jadi sebisa mungkin jauh-jauhin balapan liar. Kecuali terpaksa. Bukannya begitu, Om Arif? Betul sekali. Gitu, jadi kenapa kita pakai aluminium frame besi? Yaitu untuk mengikuti regulasi yang ada. Supaya kita bisa ngikut kejuaraan-kejuaraan nasional atau kejuaraan resmi. Oke, dari saya gitu aja. Saksin terus ya. Ke depan kita akan bikin motor drag ini. Kita akan bikin videonya juga. Betul. Kita akan bikin tutorialnya juga. Yep. Part-part apa saja yang akan kita pakai. Pantengin channelnya R59 Racing. Yep. Dan kalau datang ke R59 Racing, pastikan kenal dengan Om Arif yang ramah dan ganteng. Mungkin ada yang tertarik juga sedang dibuka biro jodoh. Aduh. Alias sedang cari jodoh. Bukan begitu, Om Arif? Bukan. Oke, friend, dari saya cukup sekian. Dan saya Ergus. Saya Arif. Kiri. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis. Ya, kalau yang ingin memberikan komentar atau kritik, silakan berikan komentar. Komen di bawah kolom komentar. Oke, jika kalian menganggap video ini berguna, jangan lupa untuk like. Oke, friend. And share pastinya. Mantap. Oke, friend. Terima kasih dan bye-bye. Oke, friend. Kalian bisa lihat t-shirt gua kan? T-shirt R59 Racing nih, tampilannya keren, dipakainya enak, bahannya oke, dan ini panjang ya. Jadi kalau kita pakai waktu kita mau beribadah, sholat Jumat mungkin masih aman. Dan ini desain belakangnya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ngedukung channelnya kami di R59 Racing. Dan kita sekarang bikin t-shirt. Oke, t-shirt keren. Ini kita jual bebas. Itu kalian bisa DM di Instagramnya R59 Racing. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Dan stok kita terbatas karena setiap desain kita hanya mengeluarkan beberapa piece saja, tidak banyak ya, dengan harga Rp120.000. Jadi buat kalian yang pengen dapetin t-shirt keren ini, kalian bisa beli melalui Instagramnya R59 Racing. Oke, friend. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sukses dan berkah selalu buat kita. Bye-bye.